Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, kita masih bersyukur walaupun ini sebenarnya pulangnya setengah tujuh nih. Ini malah satu jam. Pulang panjang itu harus sabar nunggu bos, donatur atau bos. Kita harus nurut sama bos nih. Bos roti liang. Nanti kalau sudah diuji keterangan ini palingan nanti di rumah sahabat dikasih rezeki 70 kali lipat. Amin. Yang yakinnya saya nih masih banyak yang melarap di data haji. Iya kan menjadi musim itu karena saya kalau diuji Allah harus sabar. Iya tak boleh ngamuk-ngamuk Mbak Sri kayak pun di rumah. Tak boleh ya. Jadi itu mulia. Kata. Oke, setahun sekali kita latih jahat nih. Mari kita membaca Fatihah pertama untuk yang meninggal dunia. Yang kedua untuk semua para donatur. Dan juga yang sakit dulunya agar segera sehat total. Dan yang belum punya momongan, segera punya momongan. Amin, tolong mak. Amin. Saya bacakan satu-satu semua donatur dan yang juga yang meninggal dunia. Dari buku permen yaitu Ibu Haja Ani Koidah keluarga untuk Bapak Haji Muhammad Toi, Bapak Muhammad Toi, Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Toi, Ibu Haji Ani Katipa, Ibu Haji Ruli, Ibu Haji Asliya, Bu Kasana. Kemudian dari buku permen lainnya, Buning Istiara atau Bu Isti, ayo itu jangan ngomong aja Mbak Sri, terus. Kemudian ini kuping ini kerungu ya soalnya ya. Kemudian selain Bunda Istiara, Bapak Didi, bubur permen, Ibu Indah bubur permen, Bapak Daroji bubur permen, Bapak Arifin bubur permen. Kemudian Ibu Ajar Yulka Jima bubur permen untuk almarhum Bapak Soekarno, Bapak Tanto Diarjo, Bapak Yaya, Ibu Ginem, Ibu Noni, Ibu Kustiana. Kemudian Ibu Minuk bubur permen untuk almarhum Bapak Kartono. Ingkang sugeng lainnya Ning Mila Besaris Kyai Sofia Sukarga. Kemudian Bapak Sesta Bautan Makmur PT Duta Bangsa Haji Sutar Bianto dan Haji Bapak Haji Sunarto. Mudah-mudahan segera punya cucu lagi, Mbak Ile segera punya momongan. Amin. Kemudian dari perumahan Tembok Bapak Haji Sartawi dan Ibu Haji Farida semasa itu. Keluarga saya, orang tua asuh saya Bapak Haji Dr. Tony Malang sekeluarga. Kemudian Bapak Irwan, Ibu Igan Bali sekeluarga. Toko Emas Bulan Purnama. Alhamdulillah anak ulo panjenengan saya ajari sabar. Karena dulu setiap bulan Toko Emas kasih uang sini Ustadz Yatimi. Kemudian corona semua perusahaan banyak yang bangkrut. Akhirnya nilainya berbuah. Kemudian saya ikhlas mendoakan terus. Sekarang sering ngirim lagi. Amin Allahumma. Amin. Itu barokahnya saya mengajari banyak sabar. Saya menaruh teman-teman itu rezeki ini. Walaupun corona sekarang tubuh Mas ngasih semampunya lagi. Sudah sering ngasih ya sekitar setahun 4-5 kali. Alhamdulillah. Makanya tubuh Mas bulan purnama kita doakan tambah laris manis. Mungkin sampai terus. Ini pasti tidak ketok-tok air. Kemudian Teguh Mas bulan purnama itu juga nyabang Villa Rockwood Kafe Cok Malang, terus warung pedes Mbok Jum. Namanya warung pedes Mbok Jum ya, warungnya besar kayak restoran itu namanya restoran warung Mbok Jum. Restoran warung pedes Mbok Jum Malang itu punyanya Teguh Mas bulan purnama. Karena corona sekarang tuh coba bisnis kuliner itu mah laris manis nggih. Cekak trei kene nggih, ku trei wis ora pisan yo apa nggih. Nah itu wis kalau laris terus putranya Mas Fehan Mas Jabria sehat panjang umur. Karena sudah 14 anak kali, sing enom ibuke wonten Bapak Sekdos yen nggih. Doakno sehat panjang umur sing panjenengan iki gak trei pengajian nggih. Amin. Kemudian Ibu Emi Malang ini dari Probolinggo lama nggak ngirim uang sekarang barokahnya saya sabar mendoakan sekarang ngirim uang lagi alhamdulillah. Ini masuk video loh saya nggak bisa borong loh bunge kan aku kayaknya nggak pernah kaki kan iso saya dilaporkan bunge kan jadi saya jujur sekarang Mbak Epi dari Probolinggo ngirim uang lagi alhamdulillah.
kemudian dari perumahan Sekar Asri, Ibu Hajah Ansori, didoakan sehat panjang untuk sekeluarga. Anaknya Mas Reddy tiap bulan ngasih semampunya. Jangan titik-titik rutin, di Blumurno sudah diberkat amplop, Mas Kini Benulan, itu jutaan dari titik-titik ping, makanya di Domakno. Bu Hajah Ani dan anaknya sehat panjang umur. Dan kalau titik-titik ping, masuk iso. Nah itu, sehat panjang umur, sekeluarga. Kemudian, dari Sidoarjo tiap bulan ini ngasih semampunya Mbak Nur, Bapak Sujar dari Sidoarjo ini yang dulu 5 tahun nggak peteng-peteng biar Mbak Nakan buyu ini tadi kiris peteng dari anak sekarang Mbak Nur Sujar tiap bulan zakat ini dulu walaupun bukan pengusaha tiap bulan ngasih semampunya ini minta doa cik berang peteng meneng biar kan 5 tahun nggak peteng-peteng terdukun cik 20 juta dengan dokter nggak sukses. Di sini ngasih saya klasik, telung bulan langsung matang alhamdulillah. Nah, saya kira gede wewe terus. Lah, sekarang kepingin matang menek anak kedua. Makanya di Rukya agar Mbak Nur, Bapak Suja, Sidoarjo, gak matang menek. Amin Allahumma. Amin. Karena dulu sukses, sekarang minta doa lagi. Mbak Edra, Pak mau kita matang lagi ya? Gak bisa. Enak bebas, kayak saya bebas yo. Nggak tutaran, nggak apa-apa ya? Bisa meteng ya, sempet. Tadi godok. Kayu. Nggak ngapain, gara tukaran ya, sama ini. Tuh, utar nanti. Kemudian. Lebih peng lima, enggak mas. Ini, Rabi Elisa, ini Rabi Elisa sama Rabi Rian kasih terus, ya. Rabi Elisa sama Rabi Rian. Ngasih terus doakan laris manis. Kemudian roti jatia ya satu bulan sekali nasi doakan laris manis. Kemudian dari ini dari Surabaya Bapak Kasiadi kalau ada rezeki kirim Bapak atau Ibu Kasiadi Surabaya Medaeng dengan Bungur Rase itu kalau ada rezeki nasi sehatnya mudah-mudahan banyak rezeki kirim maling ya sehat banyak umur silakan bisa Bu Susi satu pray boleh nggak boleh Ibu Kemis Jumat kan sih nggak ada bedang biasanya satu bulan nasi sih di dongaknya Bu Susi sabar. Ini gak ditungan ngambil tambahan gitu. Ini ditungan itu gerakan gedang. Kemudian itu yang terakhir dari Jakarta. Oh dari Jakarta Bapak Saiful itu akan sehat banyak uangnya dikirim lagi. Amin. Kemudian yang sakit Bapak Polisi Bapak Heri sekarang penyakit sarafnya sekitar 30% 70% misalnya sekali sekian gini dok bisa lumur rencana nanti di dok karena sehat 100% Bapak Heri Polisi Jakarta. Kemudian Ibu Hajah Nini Krian ini tidak sakit tapi katanya dokter ada penyakit tumornya mudah-mudahan penyakitnya dibersihkan badannya sehat tapi katanya agak sakitnya tadi tidak tahu ya kadang jari-jari yang tidak tahu ini sehat ya pokoknya didoakan Bapak Heri dan dan Ibu Hajah Nini Krian penyakitnya ditarik sama Gusti Allah ya total. Mbak Jenny binti Bapak Sukamto penyakanu sekarang kasihan sudah 2 minggu lebih sakit kakinya karena dulu operasi mudah-mudahan dulunya sehat total. Amin. Yang bulan ngasih kasih yang jadi doakan sehat total. Amin. Itu ibu-ibu yang sakit mudah-mudahan doakan sekarang pertama kita pakai kain tadi sudah saya sebut yang meninggal ilah hadirotina binus prokam Muhammad Islam almarhum abayai abdullah wajibi abayai tayyib ibunya tayyib Ibu Nengani, Abah Haji Ali Asin, Ibu Haji Siti Makiyah, Romo Yai Muhammad, Romo Yai Cita'i, Romo Yai Bobo, Romo Yai Ali, Bunyai Wigdan, Wa Muslimin, Wa Muslimat Alfa, Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi Fatihah dan surat-surat pendek juga untuk yang meninggal dunia. Sekarang Fatihah untuk pula panjenengan sedoyo yang datang dan semua para donatur, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, kaya barokah, kaya rezeki, kaya amal, kaya sehat. Semua dosa-dosa donatur dan kita yang datang disucikan 100%. Kemudian anak cucu, mantu, semuanya keluarga semakin sabar, dijauhkan dari orang yang jahat, dan rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Kemudian yang tadi yang Fatihah pertama kan yang meninggal, sekarang Fatihah kedua yang sakit tadi segera sehat total. Itu apa dari Krian Pak Ibu Ajaan ini, Mbak Yeni dari Tembok, kemudian Bapak Heri dari Jakarta, Bapak Polisi, Kula Panjenengan meruqyah agar kita dijauhkan dari segala penyakit. Nek sakit parah atau greges, penyakit kecil-kecil normal sehat. Kalau ada gejala-gejala penyakit yang agak parah, kolesterol, tipes, ginjal dan lain-lain, dicegah dengan ruqyah ini sih boten gampang kambuh. Nek wis kadung lara, mudah-mudahan segera sehat. Amin Allahumma amin ila qadratin nabiy bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli
yang kurang bernatur. Ya Allah, sembuhkanlah sedaya kurang bernatur. Allahumma asfi ibu ajan ini kriang. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit ibu ajan ini kriang. Allahumma asfi Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Bapak Heri dari Jakarta. Allahumma asfi Ibu Jenny. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Jenny binti Bapak Haji Sukamto. Ibu-ibu sekarang berdoa dalam hati masing-masing, berdoa bahasa Indonesia karena kan bahasa Arab sekarang bahasa Indonesia. Ibu-ibu minta dosanya disucikan, minta sukses sehat, banyak uangnya dan lain-lain. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma